ada. Enggak tuh orang yang maju itu. Makanan sudah di TKP lah. Emang tujuan yang isi bensin ya? Iya, yang isi bensin kan langsung hitam besar, jadi turun. Turun langsung api, ya itu. Iya. Di mana rumah? Di Lampung. Di Lampung. Siapa namanya? Hah? Nama saya Bang. Bang. Awal nyetar mobil nggak ada kendala. Iya, ada kendala kan. Sekilo sebelum nyampe di sini baru nyalain lip, terus udah kecium bau. Macam tuh. Iya, tapi tidak dalam mikir, tidak jarang ya, tapi tidak ada ketahuan yang ini ya. Ketahuan, intinya lah kecium kan? Iya lah kecium sebelum nyampe sini kan, sebelumnya baru nyampe sini, baru kelihatan asap nah, karena asap tebal tuh pak asap tebal, baru berhenti, matikan ya. Ada mati ke yang berasap yang tebal di sini, pas agak berhenti kan agak ngeri tebalnya asap
Pak, awal mulai muncul api itu di sebelah mana, Pak? Tidak mati ini. Cuman atap dari yang tengah ini. Dari bagian mesin? Bagian depan mesin, Pak, ya? Mesin. Tapi langsung, Bapak sempat langsung keburu keluar, Pak, ya? Iya, keluar. Lihat atap lagi tengah itu. Gimana kronologisnya, Bang? Ya, jadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 14.00, jadi telah terjadi kebakaran satu unit mobil jenis Ford Laser, yang mana mobil tersebut terbakar berada di TKP-nya di Jalan Singayuda, persisnya di depan SPBU Buci. Terus kemudian untuk penyebabnya sendiri, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP, tetapi berdasarkan keterangan dari pemilik mobil yang pada saat mengendarai kendaraan, dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa kendaraan tersebut terbakar diakibatkan oleh korsleting yang ada di mesin kendaraan. Kalau,